Welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Favinka. Di video kali ini aku mau review produk dari Laneige. Dia special car water sleeping mask, bentuknya seperti ini. Jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir. Terus juga jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe kalau teman-teman suka sama videonya. Happy watching. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai reviewnya. Untuk produk yang aku review hari ini adalah dari Laneige. Dia special care water sleeping mask, bentuknya seperti ini. Ini sampelnya 4 ml. Terus untuk packagingnya semua warnanya ini warna kayak biru keunguan gitu. Terus untuk bagian belakang ada tulisannya bahasa Korea, bagian depannya sangat simple bahasa Inggris semua, jadi kita bisa mengerti. Terus untuk fungsinya, karena di sini ada bahasa Koreanya aku nggak mengerti, jadi aku lihat di websitenya itu fungsinya untuk melembabkan kulit sehingga kulit jadi segar dan direvitalisasi saat bangun tidur. Sekarang langsung aja kita coba produknya. Pertama kita buka dulu, bukanya pakai gunting. Sebenarnya di sini kayak ada pembukanya gitu, cuman aku lebih suka pakai gunting biar lebih rapi gitu. Kita swatch dulu di tangan hasilnya kayak gimana. Untuk krimnya bukan krim ya, ini produknya seperti ini, jadi gak ada warnanya gitu, langsung menyerap di kulit. Baunya bau bunga, bau apa ya ini, baunya kayak bau bunga gitu, enak. Terus langsung menyerap di kulit gitu. Sekarang langsung aja kita coba diaplikasikan di wajah. Pertama untuk pemakaiannya itu jangan lupa untuk cuci muka pakai toner dulu atau pakai krim malam, atau bisa dijadikan krim malam. Terus yang kedua, apply di seluruh wajah kecuali mata sama bibir. Sekarang langsung aja kita coba. Kita coba di wajah ya teman-teman. Ini tuh lembut, nggak ada kayak scrub kasar gitu. Terus juga ini baunya nggak menyengat, wangi dan juga tidak menyengat. Terus gampang meresap di kulit gitu. Sekarang langsung aja kita coba. Jadi ini bisa dipakai setelah pakai krim malam ya teman-teman. Yang jelas wajib banget buat cuci muka, terus juga kayak udah pakai toner gitu, jadi wajahnya udah bersih baru pakai sleeping mask. Oke, selesai. Nah ini kayak gini, jadi kayak lembab banget gitu. Hasilnya tuh kayak apa ya, kulit tuh jauh lebih banyak airnya gitu loh. Jadi sangat-sangat bikin lembab di kulit. Sekarang aku tinggal tidur dulu, besok aku review lagi hasilnya kayak gimana. Oke teman-teman, ini setelah aku diamkan beberapa menit. Sebenarnya tadi aku mau bikin tidur, cuman gak jadi karena aku harus keluar gitu. Jadi itu ini pemakaiannya itu kalau didiamkan sekitar 15 menit, 5 sampai 15 menit gitu. Ini tuh hasilnya mirip sama pemakaian sheet mask. Jadi bikin kulit lembab, terus juga sama sekali gak kering, hasilnya lembut banget dan juga kenyal di kulit. Terus ini kayak ada sedikit lengket gitu, mirip banget sama pemakaian sheet mask. Oke teman-teman, this is it reviewnya. Semoga teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe kalau teman-teman suka sama videonya. See you di next video.